Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Garnish Eko Motovlog. Oke. Untuk konten kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting, tapi jangan di skip ya, agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas apakah 4000 jam tayang akan direset menjadi nol saat sudah lebih dari 1 tahun. Oke. Langsung ke videonya. Oke, pertanyaan ini mungkin sering ditanyakan oleh YouTuber pemula seperti saya juga bertanya-tanya kemarin, apakah 4000 jam tayang ini akan direset saat sudah 1 tahun. Ternyata itu tidak, guys. Jadi begini penjelasannya. Jadi 4000 jam tayang itu menghitungnya dari 12 bulan dari sekarang, guys. Jadi kalian tenang aja, jika ada pergantian tahun kalian gak usah bingung, apa namanya, jam tayang kalian tidak akan kereset menjadi nol. Jadi kalian tetap semangat bikin video terus agar kita cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan kita bisa monetisasi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Garnish Eko Motovlog undur diri. See you again, goodbye.